gak kuliah? Setelah kakak pikir-pikir, kayaknya kakak berhenti kuliah aja deh. Kakak harus gantiin ibu untuk mencari nafkah di keluarga kita. Pokoknya, saya gak suka ya kamu masih buka usaha ibu kamu ini. Lagian, kamu itu kan gak bisa apa-apa. Mana ada yang mau jahit sama kamu? Saya datang untuk minta ganti rugi baju saya yang ibu kamu bilang. Mana? Maaf ya, Bu. Saya belum punya uangnya. Tapi saya janji, pasti saya ganti baju ibu. Kelamaan lah! Kamu tahu itu baju harganya berapa? 3 juta! Gak bisa kan kamu ganti? Gak mampu kan kamu ganti? Ini mesin jahit punya ibu. Mungkin aku bisa manfaatin untuk jadi tukang jahit keliling. Ibu, mendingan jahitnya di tailor saya aja. Dia kan gak bisa jahit.